Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Purbo Hindarto, dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Kali ini, saya akan menghadirkan satu desain rumah di atas lahan 8 x 18 meter. Tapi sangat spesial, karena hari ini adalah hari yang spesial buat Asus, dan juga karena saya juga sudah ditemani oleh salah satu laptop terbaru yang sedang di-launching hari ini, guys, yaitu adalah Asus Pro Art Studio Book, yang mana ini adalah sebuah laptop yang khusus dikhususkan untuk kita para desainer, baik itu desainer grafis ataupun arsitek seperti saya, untuk menggunakan laptop ini sebagai sarana untuk bekerja sehari-hari ataupun meeting ataupun presentasi ke klien. Nah, seperti apa performa dari laptop ini? Ayo kita simak penjelasan Denah dan desainnya kali ini dengan laptop Asus Pro Art Studio Book. Nah, di sini kita akan mulai dengan penjelasan soal Denah ya. Jadi di sini kita udah ada Denah rumah di atas lahan 8 x 18 meter persegi ukuran asli. Dan saya akan tunjukkan di bagian depan ini kita ada sebuah carport dan di sebelahnya ada sebuah teras. Di bagian depan sini ada sebuah taman depan, guys. Oke, kita lanjutkan ke bagian sini, ini ada sebuah ruang tamu. Di sebelah ruang tamu ini ada sebuah musola. Nah, musola ini punya satu tempat untuk wudhu. Jadi sebelum masuk ke musola bisa wudhu dulu di sini ya. Di belakangnya ada sebuah ruang keluarga dengan area entertainment tentunya. Nah, di sebelah sini ada kamar tidur anak dua buah, satu di depan dan satu di belakang ya. Di antaranya ada sebuah kamar mandi dengan wastafel di depannya. Oke, kita lanjutkan ke belakang ruang keluarga. Di sini ada sebuah ruang makan, guys. Nah, ruang makan ini terhubung dengan satu taman dalam atau inner court. Nah, di sini taman dalam ini juga bisa memberikan cahaya dan udara alami baik ke ruang keluarga maupun ke kamar tidur utama di bagian paling belakang. Nah, kamar tidur utama ini sendiri punya kamar mandi dalam, jadi ukurannya juga lumayan besar ya, 3,5 x 3 meter dengan kamar mandi dalam juga. Nah, kamar mandi dalam ini kelengkapannya ada shower box, kemudian ada kloset duduk dan sebuah wastafel. Di mana letak dapurnya? Nah, letak dapur ini berada di sebelah sini, guys. Ini ada sebuah dapur dengan bentuk L seperti ini ya. Dan ini ada tangga untuk menuju ke lantai 2, tapi lantai 2 nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita lihat di sini, lantai 2-nya hanya berisi area untuk jemuran. Dan kemudian ada area sedikit area untuk gazebo sekedar untuk bersantai di situ ya. Oke. Nah, saya mau perlihatkan bahwa kita memakai laptop Pro Art Studio Book Pro ini lumayan sangat lancar ya. Tidak ada lag sama sekali ya, dan saya merasa sangat nyaman untuk menggunakan laptop ini. Desain rumah kali ini adalah rumah satu lantai dengan bentuk sederhana, namun sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk keluarga dengan anggota maksimal 4 orang ya. Desain rumah yang terlihat modern namun simple memberikan kemudahan pada saat pembangunan. Ini adalah bentuk rumah keseluruhan bila dilihat dari atas. Ini adalah view dari jalan ketika kita berada di depan bangunan. Sebuah atap polikarbonat memayungi area carport ini. Kita lanjutkan menuju ke area taman depan di mana kamu bisa tanami dengan berbagai tanaman kesukaan kamu ya. Ini adalah area terasnya dengan pintu double menuju ke dalam rumah. Dua buah kursi dan satu meja tamu bisa kita letakkan pada bagian depan teras. Penggunaan material dengan warna-warna yang netral cenderung menenangkan. Kita lanjutkan menuju ke dalam ruang tamu. Di sini terdapat sebuah sofa dan beberapa buah kursi puff. Di
di sini bisa terlihat ruang tamunya lumayan luas ya. Dari ruang tamu, di sebelahnya ada ruang keluarga dan kemudian ruang makan. Untuk ruang keluarga dengan background warna kayu pada area entertainment. Sedangkan untuk ruang makan berada dekat dengan inner court. Dari ruang keluarga ini, kita bisa mengakses area musala di mana terdapat tempat wudhu di depannya. Musala ini bisa dipakai untuk penghuni dan juga para tamu tentunya. Dari ruang keluarga ini, kita lihat area ruang makan ini. Di mana di sampingnya ada sebuah inner court dengan kolam ikan yang dilengkapi dengan air terjun mini. Wah, tentunya gemericik air bisa terdengar dari semua ruangan ya. Kita lanjutkan ke kamar tidur utama dengan background kayu-kayu yang ditempelkan pada dinding. Alternatifnya, kita juga bisa berkreasi dengan material HPL ya. Pada bagian pojokan, ada jendela cukup besar ke arah inner court, jadi cahaya alami bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sini terdapat wastafel, kloset, dan shower dengan pembatas kaca buram. Dari kamar tidur utama ini, kita menuju ke ruang makan. Dilanjutkan melihat ke area depan lagi. Di sini kita lihat ada wastafel di depan kamar mandi untuk anak-anak. Kamar mandi ini memiliki sebuah kloset duduk dan shower. Kita lanjutkan dengan menengok satu kamar tidur anak dengan background tanaman hutan tropis yang segar. Kamar tidur anak ini juga dirancang sederhana dengan beberapa furniture yang bisa didapatkan di toko-toko furniture dengan mudah. Kemudian kita tengok lagi satu kamar tidur anak di belakang dengan background dinding warna hijau yang segar. Jendelanya menuju ke arah tangga yang bisa dibuka juga guys. Untuk perabotnya masih sama yaitu perabot sederhana yang mudah didapatkan di toko furniture biasa guys. Setelah itu, kita menuju ke bagian paling belakang di mana di sini ada sebuah dapur. Nah, di dapur ini ada material kayu-kayu yang terkesan alami. Dengan kebutuhan memasak berupa kitchen sink dan kompor serta kulkas yang cukup besar ya. Kita lihat di sini area bawah tangga ada area penyimpanan untuk menyimpan benda-benda kecil seperti kardus-kardus atau alat pembersih. Nah, sekarang kita lanjutkan menuju ke tangga untuk melihat ke lantai 2. Ada apa di sana? Nah, ini ada lantai 2 yang hanya berupa dak. Jadi, sebenarnya bukan termasuk lantai ya, tapi kategorinya masih atap lantai 1. Setelah itu, di bagian pojokan terdapat sebuah gazebo kecil untuk sekedar bersantai.
Tentunya ini opsional aja, misalnya ingin, bisa bikin, atau pesan gazebo ini karena banyak dijual yang dari bahan bambu itu, guys. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan dari desain rumah ini. Jangan beranjak dulu, kita akan membahas lagi tentang laptop khusus buat desainer dan tentunya juga buat kalian para gamer juga bisa memakainya, guys. Sesuai tema dalam video ini, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa fitur menarik dari laptop Asus ProArt StudioBook Pro ini. Laptop ini lebih ditujukan untuk para desainer, termasuk arsitek yang bekerja pakai laptop dengan spesifikasi yang lumayan tinggi. Layarnya yang 17 inch dimasukkan dalam kemasan laptop ukuran 15 inch. Jadi kesannya kayak laptop 15 inch, tapi layarnya lebih besar gitu, guys. Soal warna yang ditampilkan juga cocok untuk para desainer karena lebih menyerupai warna aslinya hingga 97%. Laptop ini juga dilengkapi oleh komponen spesifikasi lumayan tinggi berikut ini. Setelah saya coba untuk software yang banyak dipakai arsitek seperti SketchUp dan Lumion, laptop ini berfungsi dengan sangat baik tanpa jeda sedikit pun. Untuk software seperti Lumion, benchmark yang ditunjukkan di sini juga cukup bagus, guys, sehingga proses pembuatan animasi sama sekali nggak ada masalah. Jadi kita lihat di sini ada showcase untuk file 3 dimensi dalam SketchUp ya. Kebetulan saya memakai SketchUp Make 2017. Nah, kemudian untuk workflow selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana laptop ini bekerja untuk Lumion 10. Kebetulan di sini saya punya Lumion 10 yang trial dan kita akan coba bagaimana performanya berikut ini ya. Nah, ini filenya sudah saya buka. Dan ini adalah contoh ketika kita membuka Lumion 10 dengan satu objek desain yang seperti ini. Saya mau memperlihatkan bahwa ini adalah laptop yang sangat capable untuk membantu kita para arsitek dan desainer pada umumnya menggunakannya untuk pekerjaan sehari-hari seperti ini. Kalau boleh cerita sedikit soal eksperimen saya pakai laptop yang biasa saya pakai, karena saya adalah arsitek yang harus selalu bikin render animasi bangunan, saya butuh laptop dengan spesifikasi tinggi yang bisa diandalkan untuk proses rendering. Selama ini saya kesulitan untuk bikin rendering pakai laptop yang ada. Tapi setelah mencoba pakai laptop Asus ProArt StudioBook ini, rendering 3 dimensi memakai Lumion, saya bisa pakai setting kualitas cukup tinggi dengan mudah, guys. Jadi di sini kelihatan banget kalau VGA Quadro T2000 yang dipakai di laptop ini sangat unggul dibandingkan VGA lain pada berbagai laptop yang beredar saat ini. Laptop ini memang sedikit berat menurut saya, tapi kalau dari tampilan desain keseluruhan, sangat mendukung buat kita para arsitek maupun desainer kalau lagi ketemu sama klien. Jadi modelnya yang lumayan futuristik dan tipis akan membantu performa kita di depan para klien. Selain itu, laptop ini juga punya kemampuan untuk sudutnya dibuka sampai 180 derajat, sehingga memudahkan kamu buat presentasi ke klien soal karya-karya kamu ya. Selain itu semua, kualitas audio dari laptop ini juga sangat bagus menurut saya dibandingkan laptop-laptop yang udah pernah saya pakai sebelumnya. Karena teknologi dari laptop ini sendiri sudah bisa menghasilkan jenis suara yang enak, guys. Bassnya juga lumayan enak didengar dan suaranya juga kedengaran gak cempreng. Seperti itu, guys, untuk review laptop Asus ProArt StudioBook ini. Laptop ini sudah pasti sangat powerful buat mendukung kegiatan kamu sebagai arsitek atau desainer ya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, saya Probo Hindarto.